Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera selalu buat para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua. Yang utama itu nikmat kesehatan, sehat zahir maupun batin. Berjumpa kembali di channel saya Jun Ben Hussein. Pada kesempatan berbahagia ini, kembali saya berbagi pengalaman, yaitu manfaat bambu kuning dan juga air seni ataupun urin. Jadi kebetulan pada malam ini saya kedatangan bintang tamu ini. Ini adalah sahabat saya ataupun kawan saya, Mbah Minul. Ini juga juga kawan saya, sahabat saya juga, Tuan Anto, dia adalah seorang syekh. Jadi mereka ini, kedatangan mereka ke sini, mereka ini sangat penasaran. Pada video tayangan saya perdana itu, saya membuat yaitu menyepuh alat vital pria dengan air seni. Nah, jadi mereka ini benar-benar ingin membuktikan, dan juga seperti tuan ini telah melakukannya. Jadi kembali ini saya ulang kembali, yaitu videonya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana caranya? Kita cari bambu kuning, atau bambu seperti ini, pokoknya bambu kuning ya. Kita cari yang lubangnya besar seperti ini, lalu kita potong seukuran yang kita butuhkan. Lalu kita ini ya tetap kita tinggalkan, nanti dia seperti gelas bisa menahan air. Jadi untuk apa manfaatnya? Yaitu manfaatnya yaitu untuk mencegah ejakulasi dini, yaitu dengan cara merendam alat vital kita dengan air kencing kita atau urin. Jadi mengapa ini bintang tamu saya datang ini telah Tuan Anto ini telah membuktikan ya, tetapi dia bilang itu butuh waktu sebulan. Ini juga Mbah Minul juga demikian ya. Jadi mereka ini ingin langsung dan juga meminta ketuahnya ataupun doanya ada sedikit, tapi dalam video ini saya tidak membawakan doanya, hanya saya berikan kepada bintang tamu saya. Bagaimana cara pemirsa dirahmati Allah? Jadi pada pagi hari ketika kita bangun tidur, ya, ketika kita bangun tidur lalu kita masuk kamar mandi, maka kita kencing ke dalam bambu kuning yang telah kita sediakan seperti ini, ya. Kita kencing, kita berdiri, duduk ya, duduk, kita kencing. Ini umpamanya kita kencing, lalu setelah penuh air kencing tadi di dalam bambu ini, maka kita celupkanlah. Kita celupkan alat vital kita ke dalam bambu yang telah terisi dengan air kencing ataupun air seni. Ya, itu manfaatnya, yaitu bisa mengatasi ejakulasi dini. Tetapi tidaklah spontan, para pemirsa dirahmati Allah, butuh waktu ya, paling tidak 1 bulan ya. Itu rutin kita lakukan setiap pagi kita lakukan. Namun setelah saya telusuri, apa sih penyebabnya kita itu ketika kita melakukan hubungan suami istri itu begitu cepat kita keluar ya. Itu juga bisa faktor pengaruh usia ya. Pengaruh usia juga pengaruh perut. Jadi kalau bisa di samping kita menyelup, merendam alat vital kita dengan air kencing ataupun air seni, jadi kalau bisa kita punya perut harus kita naikkan. Ini perut kita naikkan ya. Kita carilah tukang kusuk ataupun tukang pijat yang bisa menaikkan perut. Setelah naik perut kita, lalu setiap hari kita ikat. Ataupun bisa kita lakukan sendiri dengan cara
seperti ini umpamanya, ini kita taruh minyak lalu kita giniin. Nah, itu kita giniin setiap pagi, maka insya Allah perut kita akan naik. Di samping itu, yang paling ampuh, ya paling ampuh untuk mengatasi ejakulasi dini tadi ialah dengan cara senam, ya senam ejakulasi dini. Nanti insya Allah pada video berikutnya akan saya beri, akan saya buat tutorial bagaimana caranya senam, yaitu untuk mengatasi ejakulasi dini, dan juga menjaga pola makan. Nah, itu ya, menjaga pola makan. Jangan makan yang terlalu banyak lemak, itu para pemirsa dirahmati Allah. Jadi sekali lagi, bagaimana caranya kita memanfaatkan bambu kuning ini ya untuk mengatasi ejakulasi dini. Sekali lagi saya ulangi, kita cari bambu kuning yang seperti ini ya, lubang ini bambu kuning juga tapi lubangnya kecil ya. Nah, kita cari yang besar. Kalau bisa jangan bambu kuning yang ada belang, kuning polos. Nah, kuning polos, lalu kita potong seukuran ini, kita buat seperti gelas. Apa manfaatnya untuk menampung air kencing kita ataupun urin kita? Nah, itu. Setelah itu, maka sekali lagi saya ulangi ya, maka saya dalam berbahasa itu sering saya ulang-ulangi ya. Mengapa? Agar jangan gagal paham. Kita buat seperti gelas agar bisa menampung air, air kencing kita ataupun urin kita nanti. Begitu kita bangun pagi, langsung kita yaitu kencing ke dalam bambu kuning ini. Setelah penuh dengan air kencing ataupun urin tadi, lalu ini kita umpamakan sebagai contoh ya, lalu kita celuplah alat vital kita ke dalam bambu kuning tadi yang telah terisi air kencing kita. Kita biarkan saja beberapa saat, itu panas ya, hangat. Nanti setelah terasa dingin, maka kita buang air seni tadi, ini kita cuci dengan bersih, dan juga alat vital kita cuci dengan bersih ya. Keesokan harinya kita lakukan lagi, kita lakukan selama 1 bulan. Insya Allah mudah-mudahan kita akan bisa bertahan dari seranjang 30 menit bahkan sampai 50 menit. Mengapa kita menyelup ataupun merendam alat vital kita dengan air seni? Yaitu untuk melawan ya, untuk melawan. Karena ini maaf ya, ini bukannya porno. Sebab lubang vagina itu apabila kita melakukan konsumsi panas ya. Nah, itulah untuk melawan ya. Dan ada juga manfaat lain di air seni ini ya. Di air kencing ini ataupun urin ini ada manfaat lain, sangat besar sekali manfaatnya. Memang dia kotoran, tetapi banyak manfaat daripada air kencing ini ataupun urin ini. Gitu, saya rasa sudah cukup dimengerti. Jadi pada video kemarin tuh saya membuat yaitu meracik, yaitu kelapa hijau tumbuh dengan lintahan sudah jadi. Mungkin pada video berikutnya saya akan memberitahu apa manfaat daripada lintah ini dengan kelapa tumbuh ya, kelapa hijau yang tumbuh. Nanti pada video berikutnya akan saya beritahu apa manfaatnya untuk wanita dan apa juga manfaatnya untuk lelaki. Begitu para pemirsa dirahmati Allah, saya rasa sudah cukup mengerti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ini kepada tamu saya yang telah berhadir ke tempat saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan setelah ini mereka ini akan saya ijazahkan, yaitu ilmu yang bisa menahan, yaitu agar tidak cepat ogres, agar tidak cepat kita nembak begitulah ya, nembak ya. Itu ya, ini kawan-kawannya sudah ketahuan ya, karena saya agak kelebetan ngomong ya. Baik, semoga ini bermanfaat. Semoga ini bermanfaat. Jadi sebelum saya akhiri tutorial ini ataupun pengalaman, ini pengalaman ya, pengalaman pribadi saya telah melakukan ini ya, kurang lebih sudah ada 2 tahun gitu ya.
2 tahun ya. Nah, judulnya memang sudah lama saya dapatkan ilmu ini, tapi baru-baru ini saya lakukan kembali, saya ulangi kembali. Kenapa? Mengingat usia saya. Tapi kalau saya masih muda ya saya no problem. Jadi baik, sekali lagi semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri tutorial ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, dan juga tekan tanda loncengnya. Baik, maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.